Harusnya kalau ada yang mau lo sampein ya lo speak up dong. Kayak yang biasa kita tunjukin. Nih, tahu gak? Nanti di sini bakal banyak banget konten-konten baru yang cocok sama lo. Tuh. Jadi pemain cadangan itu nggak bikin peluang lo buat berkembang hilang lo. Udah tau belum? Kita lagi bikin gimana caranya supaya lo gampang kalau mau cari referensi buat upgrade skill. Ntar kita share deh. Tungguin aja. Karena kita udah kenal banget, gue lagi nyiapin sesuatu nih buat lo tahun depan. Seperti biasa, kayak di tahun-tahun sebelumnya, kita juga bakal seru-seruan bareng. Tahun depan ya. Oh, jadi kalian pada lebih suka nontonin playlist itu. Kita bakal bikin banyak konten baru buat playlist itu tahun depan. Menurut gue sih kontennya bakal cocok banget sama kalian. Enak kan kalau lo bisa jadi paham sama isu sekitar lo sambil rebahan kayak gini? Nanti di sini bakal banyak banget konten baru yang relate sama lo. Dan pastinya bikin lo gak gagal paham. Tahu gak? Tahun depan, kamu gak harus nungguin hari Rabu buat ketemu episode barunya Mata Najwa loh. Kita bakal selangkah lebih dekat dengan kalian. Tungguin aja. Siapa lo? Siapa ya? Lo siapa ya? Kamu siapa? Tahun depan di Narasi, kita akan lebih banyak menghadirkan pengalaman baru untuk kalian. Ini bagian dari upaya kita untuk tetap dekat dan selalu bergerak bareng agar kita bisa sama-sama jadi paham. Paham, Mbak Nana. Saya sangat paham. Andovi, Jovial, kalian ngapain di sini?